Halo semuanya, kali ini aku akan nunjukin kalian flat yang ada di Dundee. Ini salah satu flat aku, tempat aku tinggal. Okay, so itu pintu masuknya. Ini kamar yang pertama. Nah, kamar yang pertama itu lumayan besar, jadi lumayan luas. Terus dia ngadap ke jalan gitu, kalian bisa lihat pemandangan di luar. Dan ini lokasi flat ini tuh langsung persis di samping kampus. Itu gedung itu tuh, nah itu tuh adalah kampus aku. Jadi benar-benar kayak yang di samping kampus banget. Nah, kita akan lihat kamar yang kedua. Karena ada 3 kamar di flat ini. Ini kamar yang kedua. Ya, ada si Jody, ibu dokter. Oke, ini adalah kamar yang kedua, nggak begitu terlalu besar, tapi lumayan pas lah untuk kamar gitu ya. Nggak gede, tapi juga yang nggak kecil banget. Nah, kemudian di samping ini ada di pas depan pintu masuk itu ada toilet. Jadi toilet sama kamar mandinya itu terpisah. Ini seperti ini toiletnya. Kemudian ini ada storage roomnya buat tisu dan juga peralatan lainnya. Nah, setelah itu ada juga nih storage room untuk simpan kayak vacuum cleaner, koper-koper dan lain-lain. Nah, sekarang ini adalah kamar mandinya. Jadi kamar mandi sama toilet terpisah ya. Ini kamar mandinya. Kemudian di depan kamar mandi itu ada satu kamar lagi. Kamar ini juga lumayan besar. Kemudian kita akan menuju ke dapur. Ini adalah dapurnya. Lagi pada ngumpul, lagi pada belajar. Jadi semuanya dapurnya tuh kayak lengkap. Tempat cuci piring, tempat nyuci, semua ada di situ. Jadi segitu aja besarnya flat ini. Kayak satu apartemen gitu sebenarnya. Jadi kayaknya tuh kamar yang besar punya aku yang pertama itu ada diubah dari living room. Kayak gitu. Okay deh. Seperti inilah contoh flat yang ada di Dundee. Dan ini posisinya tuh di lantai 2. Kalau kita sebutnya lantai 3. Tapi karena mereka sebut ground floor itu udah lantai 1 gitu. Jadi jatuhnya lantai 2. Nah, aku bakal ambil ini tuh kalau mereka nggak butuh lagi, mereka bisa taruh depan pintu. Jadi aku bakal ambil itu lukisan gratis. Bukan nyolong ya. Okay, that's it guys. See you in the next video.